Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Epi Macang. Ini band Epi Macang. Ni band TikTok. Apple TikTok orang panggil sekarang ni lah. Zaman sekarang ni kita disuguhkan dengan bermacam-macam teknologi ya. Bermacam-macam teknologi yang kita bukan sebagai pencipta tapi kita sebagai pengguna. Jadi kebanyakan teknologi-teknologi yang ada kat dunia ni kita masih belum dapat sampai kat Malaysia ni. Ada yang belum sampai ke Malaysia lagi, ada yang orang Malaysia tak tahu lagi. Jadi sebenarnya teknologi ni daripada luar negara ni banyak. Jadi kita kena pandai cari, kita kena jadi seorang pengguna yang berkaliber. Kaliber tu. Pemulaan intro ni aku nak tunjukkan korang lah benda-benda yang teknologi-teknologi yang dah ada tapi kita tak menggunakannya. Sekarang aku akan bagi korang tunjuklah. Aku akan tunjukkan korang teknologi-teknologi yang bukan terbaru lah, maknanya benda dah ada. Jadi ramai yang belum tahu. Jadi aku akan bagi tahu. Aku akan tunjukkan dan aku buat demo. Okey. Jadi kalau nak ikuti aku, nak ikuti penceritaan ni ataupun penjelasan ni ataupun demo ni, boleh terus tengok. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita baru selesai pemasangan CCTV. Yuk, CCTV. Satu unit. Jadi tuan rumah cakap satu unit, kita pun pasang satu unit lah. Jadi jenama CCTV ni A380 Pro. Sebenarnya CCTV ni dalam Malaysia ni ataupun luar negara pun banyak banyak jenis, banyak brand. Jadi cuma pilih je lah. Jadi kita try dulu A380 Pro. Banyak lagi yang canggih-canggih sebenarnya. Kita cari bajet yang murah punya. Inilah yang murah. Dia boleh connect dengan wifi. Kalau tak ada wifi pun boleh. Jadi kita boleh connect dengan wifi kat rumah. Ataupun tak ada wifi, kita boleh record. Kita ada storage dalam 32GB, 64GB, ada 128GB, 600GB. Banyak lah. Pilih je lah. Dia makin banyak GB, banyak storage dia, makin tinggi lah harga dia. Okay, kat CCTV ni kita boleh rotate dia punya kesimbangan, dia boleh rotate 360 darjah. Helikopter, helikopter. 360 darjah buat eksperimen. Kita tunjukkan. Okay. Dia boleh pusing 360 darjah. Ni dia kat belakang dah ni. Tadi aku pusing. Kita pusing lagi. Kita pusing lagi. Tengok. Fokus kat sini. Dia bergantung pada line jugalah. Pada line internet. Line internet pun kadang-kadang tak bagus. Susah juga. Tu dia punya keburukan dia. Kalau tak nak pakai wifi, kita boleh record je. Dia akan rakam. Sentiasa rakam. Dan dia akan record. Jadi kita boleh tengok balik. Yang semalam punya, yang 2 hari lepasnya kita boleh. Untuk okay. Yang kedua tadi kita tunjuk pada pasal CCTV. Jadi kalau kat rumah anda ada wifi, kita boleh maksimumkan penggunaan wifi. Kita boleh maksimumkan penggunaan wifi dengan kita boleh pasang teknologi-teknologi seperti smart home lah kat rumah kita. Jadi benda tu sebenarnya satu keperluan sementara ada internet ni. Ada wifi, ada internet, benda tu satu keperluan sebenarnya. Okey, salah satunya okey. Ni, switch. Smart switch. Dia touch screen ya. Okey. Dia touch screen. Okay, kita matikan lampu. Hidupkan lampu. Macam handphone kita lah. Touch screen. Tapi dia bukan sekadar touch screen saja. Dia adalah wifi switch. Sekarang ni banyak dia punya brand dia, Sonoff, E-Wheeling, My Google, Home Assistant, macam-macam lah. Jadi kita boleh hidupkan dia daripada jauh kalau kita rumah kita ada wifi. Jadi kena sentiasa hidupkan wifi. Okey, kita masuk daripada E-Wheeling . Contohnya saya ni dekat Negeri Sembilan. Ni kat Johor ni. Ni kat Johor. Saya kat Negeri Sembilan. Kita pergi mana-mana kita matikan lampu semua lah. Jadi malamnya okey, sini. Malamnya kita akan hidupkan daripada jauh. Sekarang kita dah setting ni tangga. Dekat rumah ni semua dah ada lah. Bilik honey, bathroom, maknanya bilik mandi, dapur, bilik anak ni semua. Okey, lampu beranda, lampu luar semua dah ada. Okey, sekarang kita nak
padamkan lampu ni. Okey, mati ya. Tidupkan balik. Okey, tidupkan switch daripada handphone Android, Android system. Dan kalau kita malas nak tekan, katakanlah malas nak tekan, kita nak matikan, dia punya kita set orange. Rasa kita malas nak matikan, kita malas nak tekan, kita boleh pakai suara je. Contoh macam ni, Hi Google. Sebenarnya tak payahlah Hi Google, Hi Google. Hello there. How can I be of service? Please turn on orange. Tengok, dia mati. Sure. Dia hidup. Orange. Awak tak payah angguk. Okay, itulah, itu sebab sedikit kita boleh pakai suara dan kita boleh pakai kita boleh hidupkan pakai handphone je. Jadi tu kelebihan dia. Dari jauh kadang-kadang kita terlupa matikan lampu. Kita matikan lampu daripada handphone je lah. Kat mana kita berada pun, Kelantan ke, Terengganu, Sabah, Sarawak. Okay, kalau rasa nak nak guna smart home kat rumah anda, kita boleh kontak Apple Macam. Kita akan selesaikan masalah anda. Okay. Okay, tadi kita cerita pasal Swiss Wi-Fi. Swiss Wi-Fi, hidupkan dari jauh atau dekat pun boleh, jauh pun boleh menggunakan handphone. Sekarang teknologi, bukan teknologi lah, maknanya kalau rasa korang tak nak pakai ni, ni pasal kita pasal paip air, bilik mandi anda. Bilik mandi anda pun boleh jadi smart juga. Benda ni untuk penjimatan, penjimatan air, penjimatan air elektrik. Apa yang saya tunjuk tadi semua untuk penjimatan, penjimatan elektrik dan air. Jadi salah satunya ni, okey, shower, kita tak payah pakai kepala paip, kita pakai switch. Okey. Ini jangan salah sangka, ini bukan 240 volt, ini 12 volt. Jadi selamat 12 volt. Okey. Kita nak hidupkan air shower. Ini belum upgrade lagi, masih melonglai lagi sebab belum siap plaster lagi. Kita pakai switch. Okey, ini button ni agak ni. Button kita buat kat sini. Kita hidup, kita matikan, hidupkan kat sini. Jadi untuk mengelak kalau ada budak kecil kat rumah, kadang-kadang dia orang main air, dia orang main buka ataupun patah, gayut patah. Jadi ini salah satu cara lah, salah satu cara untuk mengelakkan daripada patah. Tapi kalau rasa susah tak payah pasang lah. Tapi kalau rasa nak canggih sikit ataupun untuk mengelak, kadang-kadang kita cari, kita tak boleh salahkan orang, kita kena cari penyelesaian. Betul? Jadi inilah penyelesaian, satu penyelesaian lah. Untuk orang-orang besar je, budak-budak dah tak payah pakai shower, pakai paip bawah ke. Dia ada lagi satu untuk cara jimatkan air. Aku ada tunjuk semalam, macam paip sinki ni kan. Kita hanya, kita akan pasang satu barang ni, nama dia saver, water saver. Kita pasang macam rumah aku ni ada dua. Jadi satu ni boleh lah pakai ni. Satu lagi kalau dia orang nak main-main, kena macam ni lah. Dia nak matikan, kita pakai touch. Ini semua jenis orang malas ni lah. Sekarang kan zaman malas. Jadi inilah salah satu cara. Jadi kita tak perlulah nak tutup. Jadi budak-budak kadang-kadang dia tinggal. Ini semua kita mengelakkan daripada pembaziran. Salah satu cara lah untuk mengelakkan pembaziran. Itu je. Ini untuk paip, kita akan upgrade lagi lah sesuatu teknologi-teknologi yang akan sampai, ataupun yang kita akan cari lah teknologi-teknologi baru untuk penjimatan lah, apa-apa pun penjimatan. Jadi sekarang penggunaan-penggunaan yang kita dah tunjuk tadi tu, kalau anda berminat boleh kontak Apple Macam. Okay, Terry. Okay, sekian daripada aku. Jadi kalau korang dah tengok sampai habis, alhamdulillah. Jadi simple je, kita jadi pengguna, benda semua dah ada, kita tinggal guna je. Jadi kadang-kadang kita tak tahu ni gunanya untuk apa, ni gunanya untuk apa. Jadi kurang-kurangnya benda yang aku dah cerita tadi tu, dapatlah korang gambaran sikit tentang penggunaan teknologi-teknologi. Jadi apa guna handphone mahal-mahal?
kalau tak di maksimumkan penggunaannya kan. Okey, daripada Apple Matcha, thank you, bye bye.